Sekelompok pria bersenjata tajam menyerang dan merampas telepon genggam milik karyawan warung kopi di kawasan Mampang, Jakarta Selatan, Kamis dini hari. Dalam rekaman CCTV, para tersangka menyatroni korban yang sedang beristirahat. Telepon genggam milik korban pun dibawa kawanan berjumlah 4 orang itu. Pemilik warung kopi pun sudah melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian sektor Mampang.